Jika kamu ingat lemari pakaian yang membawa Lucy ke dunia sihir Narnia, kamu akan tahu bagaimana pintu adalah tiket kita ke dunia sihir dan misteri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana kita berfantasi seperti pintu dalam kehidupan nyata? Sebenarnya, ada tempat di dunia nyata yang pintunya tertutup rapat selama berabad-abad karena satu atau lain alasan. Berikut 5 pintu misterius yang disegel karena satu atau lain alasan. Taj Mahal. Terkejut melihat Taj Mahal di daftar ini, lambang cinta yang dibangun selama rentang waktu 20 tahun ini memiliki beberapa pintu misterius yang terkunci untuk tidak ada yang masuk. Taj Mahal memiliki total 1089 kamar, tetapi itu adalah beberapa kamar yang tersembunyi dari semua orang. Di antara berbagai teori, salah satunya adalah bahwa beberapa ruangan terbuat dari kelereng dan terlalu banyak terpapar karbon dioksida dapat mengubahnya menjadi kalsium karbonat. Akibatnya, 4 menara sekitar Taj Mahal bisa runtuh. Untuk alasan yang sama, tidak ada ventilasi di kamar-kamar ini. Teori lainnya adalah bahwa Mumtaz Mahal dimakamkan di sana, di salah satu ruangan itu. Mereka yang percaya pada teori ini berpandangan bahwa mayat Mumtaz Mahal hadir di sana dalam kondisi yang sama ketika dia meninggal. Sphinx Agung Giza. Sphinx Agung Giza, makhluk mitos dengan tubuh singa dan kepala manusia, dibangun 4.500 tahun yang lalu. Butuh 100 bekerja dan 3 tahun untuk menyelesaikannya. Misteri Sphinx adalah bahwa ada 2 kamar persegi panjang di kedalaman 7,6 meter. Kamar-kamar ini ditemukan oleh seismograf dan terletak di bawah kaki Sphinx. Para peneliti berpandangan bahwa ada 2 pintu masuk ke kamar-kamar ini, tetapi pintu tersebut disegel. Pejabat pemerintah telah membatasi penelitian lebih lanjut dan karenanya apa yang ada di balik pintu tetap menjadi misteri. Namun beberapa teori percaya bahwa pintu kamar akan membawa kita ke aula catatan yang berisi gulungan dokumen di mana orang Mesir telah berhasil mencatat sejarah benua Atlantis yang hilang. Kuil Padmapaswami. India memiliki satu lagi pintu misterius yang belum dibuka sejak abad ke-16. Kuil Sri Padmapaswami berada di Trivandrum. Kuil ini adalah tempat suci bagi Mahavishnu dan dibangun pada abad ke-16 dan kemudian Raja Travancore yang terkenal dengan kekayaan mereka merenovasinya. Kuil ini memiliki 6 kubah A sampai F dan belum pernah dibuka sampai tahun 2011 ketika 5 dari 6 kubah dibuka. Harta karun tersebut, emas, permata, koin, dan berhala ditemukan dari brankas ini. Perkiraan nilai kekayaan adalah 1 triliun dolar. Itu angka yang cukup banyak untuk dipahami. Kamu mungkin bertanya-tanya tentang lemari besi ke-6. Lemari besi B tetap ditutup bahkan sampai hari ini dengan 2 ular kobra yang dihias di gerbang tanpa kait yang menunjukkan bahwa lemari besi itu dijaga oleh ular kobra. Legenda mengatakan bahwa pada tahun 1930-an, beberapa penyerbu kuil mencoba masuk ke dalam lemari besi tetapi tidak berhasil karena ular kobra yang mengerikan muncul entah dari mana. Selain itu ada kepercayaan bahwa pintu tersebut dilindungi oleh kutukan yang mematikan dan hanya dapat dibuka oleh Shadu yang memiliki pengetahuan tentang mantra Garuda. Yang mengejutkan, Auditor Jenderal Vinod Rai menyatakan bahwa brankas B telah dibuka 7 kali sejak tahun 1990 dan tidak ada hal mengerikan yang terjadi. Mata Air Banff. Banff Springs di Kanada mungkin merupakan liburan terbaik. Suasana hotel ini damai dan tidak tergesa-gesa dengan pemandangan Gunung Randall dan Lembah Busur. Namun, ada misteri yang terungkap di balik hotel megah tersebut. Banyak cerita hantu telah muncul selama bertahun-tahun seperti Sam McCauley pelayan, pengantin menari, dan kamar 870. Manajemen hotel mengakui keberadaan cerita ini, kecuali satu kamar misterius 873. Tidak ada tamu yang diizinkan masuk ke kamar tersebut dan staf hotel. Bagaimana seseorang bisa masuk ketika tidak ada pintu? Kamu tidak salah dengar, tidak ada pintu di sana. Kamar 873 di lantai 8 hilang secara misterius. Tidak ada pintu ke kamar 873, tidak ada pintu ke kamar 873, melainkan dinding panjang yang membentang di tempat di mana pintu itu seharusnya berada. Namun ketika kamu mengetuk dinding,
Di sana ada lubang yang menegaskan sebuah ruangan di balik dinding yang diplaster. Legenda mengatakan bahwa pada tahun 1928, sebuah insiden mengejutkan terjadi. Pasangan yang sudah menikah dan putri mereka check-in, tetapi tidak satupun dari mereka yang masih hidup untuk check-out dari hotel. Pada malam hari, sang ayah membunuh istri dan putrinya sebelum bunuh diri. Sejak hari itu, tamu yang memesan kamar 873 sering mengeluhkan tentang jeritan dan sidik jari seorang gadis yang berdarah di cermin, akibatnya ruangan itu disegel. Makam Kaisar Qin pertama, Qin Shi Huang. Qin Shi Huang, yang sekarang dikenal sebagai Kaisar pertama, meninggal pada 210 sebelum Masehi dan tetap terkubur di bawah pasir yang dikelilingi oleh Merkuri selama 2000 tahun. Ambisi terbesarnya adalah menaklukkan keenam negara bagian Tiongkok kuno yang bertikai. Dia mengakhiri feodalisme dan menyatukan kembali negara di bawah dinasti Qin. Pada tahun 1974, beberapa petani sedang menggali sumur di dekat ibu kota lama Tiongkok, Xianyang, ketika mereka menemukan sosok aneh seorang tentara terakota. Proyek menggalian yang berlangsung selama lebih dari 4 dekade mengungkapkan beberapa ribu tentara melindungi makam kaisar. Menurut peneliti, mungkin ada sekitar 8.000 tentara. Sejauh ini 2.000 telah digali menggunakan teknik tinggi seperti penginderaan jauh, radar penembus tanah, dan pengambilan sampel inti. Para ilmuwan telah memberikan penelitian yang mengejutkan. Makam kaisar jauh lebih besar dari yang diyakini, yaitu hampir 38 mil persegi. Namun, apa yang ada di dalamnya adalah misteri dan akan tetap demikian. Satu-satunya tebakan sejauh ini adalah apa yang ditulis sejarawan dinasti Han, Sima Xian, dalam catatan sejarahnya. Menurut Sima Xian, makam tersebut berisi istana dan menara berserta harta karun. Itulah tadi beberapa pintu misterius di dunia yang tidak boleh dibuka hingga sekarang ini. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.